Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bakal memperluas inisiatif dalam talian bagi memastikan sistem penyampaian yang pantas dan efisien. Menterinya Datuk Seri Rina Harun turut mengharapkan agar tahun ini pelbagai inisiatif dalam talian terus diteroka, antaranya dalam memikirkan kaedah terbaik untuk memaklumkan notifikasi penyampaian bantuan kepada penerima bantuan melalui telefon bimbit dengan pantas, efisien dan tepat. Usaha ke arah transformasi digital, kata beliau, perlu ditingkat bagi memastikan masyarakat dan warga kementerian dapat mengadaptasi dengan perubahan cara kerja dalam norma baharu. Inisiatif atas talian terus diterokai dan diperkembangkan. Antaranya memikirkan kaedah terbaik untuk memaklumkan notifikasi penyampaian bantuan kepada penerima bantuan menerusi telefon bimbit dengan pantas, efisien dan juga tepat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Amanat tahun 2021 yang disiarkan melalui laman rasmi Facebook Kementerian. Tahun ini, Kementerian akan meneruskan pelbagai inisiatif dengan menambah baik program sedia ada di samping memperkenal pelbagai program baharu.